Acara ini adalah pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Pelantikan 20 pejabat ini dilakukan oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, di kantor Gubernur Jambi Oktober lalu. Pelantikan pejabat ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Para pejabat dan undangan yang hadir diwajibkan memakai masker. Meski di tengah pandemi COVID-19 dan ketatnya protokol kesehatan, acara pelantikan ini berlangsung lancar. Dalam pelantikan ini terdapat 2 orang dokter, 2 pejabat epidemiologi, 6 pejabat arsiparis, 3 pejabat pertanian, 5 pejabat P2UPD, 2 pejabat perencana, dan 1 pengawas tenaga kerja. Sudirman minta para pejabat fungsional yang dilantik ini melaksanakan tugas dengan profesional, penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi, serta berinovasi untuk kemajuan Provinsi Jambi. Dengan adanya acara ini, kepada para pejabat fungsional saya berharap agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, penuh tanggung jawab, berdedikasi yang tinggi dan penuh loyalitas untuk kemajuan pemerintah Provinsi Jambi. Dengan memegang jabatan fungsional, gaji dan tunjangan para pejabat ini dipastikan meningkat dan akan memudahkan kenaikan pangkatnya.